Buncis. Jadi sebelum jualan di pasar, saya tahu buncis yang bagus-bagus, buncis yang gede-gede. Oh, no. Ternyata buncis yang kurus-kurus seperti ini yang bagus, yang krempeng-krempeng begini yang banyak dicari orang, guys. Oh, good morning. Morning, guys. Aku harap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Jadi aku share lagi video suasana di pasar atau kegiatan di pasar pada saat pagi hari. Seperti biasa ya teman-teman, aku sama pak suami lagi-lagi ada di pasar mencari pundi-pundi rupiah. Jadi setiap pagi, hampir setiap hari, aku dan pak suami itu ke pasar untuk berdagang. Kenapa DP apa ya? Iya, Mas. 35. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman semua yang selalu stay di channel aku, yang selalu dukung channel aku, yang selalu share video aku. Semoga kebaikan kalian selalu dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dilimpahkan rezeki. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa buat tekan tombol subscribe-nya dan aktifin loncengnya juga. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Jadi, aku jualannya di pasar kilat ya, teman-teman. Semua apa nak? Sampai mana? Dia mau tambah dia bagi dia lebih banyak kerja yang lebih banyak. Ya. Masya Allah.
masih berdagang guys, masih berdagang. Lagi 5. Oh, tuh dan katanya ini Bang. Biar aku tukuk jambak gini je datang kan, enggak apa-apa kan? Oh, kalau di belakang apa dah? Banyak terong guys. Bapak video. Hah? Boncis. Harga jualnya mahal. Baru mereka sehari-hari dia bawa pulang waktu.